Ya, halo guys, senang gue bisa kembali hadir mana-mana kalian. Jadi guys, kali ini gue bakal testing pendan baru sesuai yang gue janjikan semalam. Jadi gue bakal bawa pendan Billionaire Testament ini. Jadi di sini persentasenya adalah 65% setiap melewati start itu satu area secara acak dipilih, jadi biaya sewanya naik jadi 4 kali lipat. Oke, jadi di sini uniki ability-nya adalah 35% menghilangkan efek shield card. Jadi maksudnya kalau musuh pakai card angel itu bisa robek kalau skill ini aktif 35%. Oke, jadi di sini aku bawa pendan super unexpected Billionaire Testament, tentunya ada juga speed racer helmet, ada juga shielding black hole generator, dan di sini aku bawa card Floyd. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke server diamond, dan di sini aku masuk ke map kesukaanku, yaitu di map God Hand. Oke, langsung aja start game. Ya guys, aduh gila, gua tadi disconnect, padahal baru main aja udah disconnect, padahal HP gua bukan spek rendah, gila. Ini memang get rich lagi sering disconnect ini. Aduh, jadi gua tadi sayang. Oke, keliling dunia. Di sini lawan aku apa ini? Dark Athena. Oke, di sini skill pendannya itu ini masih S. Oke, 2 pendan S dan 2 pendan S plus itu pun belum ada yang maksimal. Bisa dibilang masih setengah mateng. Oke, karena ini masih di server platinum, jadi ya biasa-biasa aja. Di sini pasti dia buat monopoli warna di situ. Oh, dia buat landmark. Oke, oke. Oh, drum equipmentnya aktif dan dia buat landmark. Di sini 4. Nice. Oke, buat kota yang enggak aktif ini 9 atau 8 gitu. Ya, 9. Ya, ya. Card flow ini card yang fokus untuk drawing equipment. Nah, 3 aktif. 3. Di sini aku fokus buat landmark ke sini tentunya supaya nggak diambil lagi dia. Ini Dark Athena ini dia punya seperti black card, dia dua kali aktifnya. Nice, 12 udah pasti di sini buat kota. Oke. Di sini dia bisa keliling dunia. Oh, dia pasti berusaha untuk ambil alih kota monopoli warnaku itu. Di sini aku dapat angka 8. Nice, karena kota kosong. Nah, 2. 3. Oh, 9, tapi please aktif. Please aktif. Au, au, au. Wah, aku kira dia bakal ambil alih di sini, ternyata enggak. 6. Oh, 5. No problem. Ya, nyasar dong. Iya, enggak mau dia nyasar. Ayo, 2 black hole. Aku mau pasang black hole. Karena dia punya drum equipment, jadi aku pasang ke start. Oke, 12. Oh, 11. Pertama ini aku mau menjebak dia angkat blok. Jadi masih ada itunya, percuma kayaknya ya.
Oke, mau ambil kemana nih? Di sini 6N. Nah, sembilan. Oh, dia ngincer ke lambat itu kan nggak mungkin ya. Di sini dia punya dua tanah ya. Oh, aku udah aman ini. Kayaknya udah tinggal menang aja sih. Soalnya udah dua monopoli warna. Dia udah jadi landmark, nggak bisa diambil alih dia. Oke, aman. Nah, nice. 10. Lihat ini pendanya itu aktif. Jadi, oke, mantap. Jadi kalian lihat kan, udah pada mal-mal ini 25M jadinya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu dia skill dari pendanya itu. Tapi aku lihat tadi sih jarang aktif. Ya, namanya juga persentasinya 65%. Beda kalau yang punya Inject itu persentasenya 80%. Oke. Jadi walaupun gitu, kalau semua orang punya pendan yang bisa naikkan biaya sewa itu, pasti hijab udah nggak kepake lagi. Saat ini yang bikin hijab itu serem itu adalah unique ability-nya itu yang robek angel 80%, cuma itu yang ditakuti. Tapi nanti setelah unique ability-nya habis durasinya, itu pasti ayam tirennya itu atau kartu hijab pasti bakal dikandangkan. Pasti nggak bakal kepake lagi atau jarang dipakai. Orang lebih suka pakai billionaire statement ini. Jadi guys, sampai di sini dulu review pendan billionaire statement-nya itu. Jadi sampai di sini dulu videonya, dan thanks for watching, please comment, like and subscribe to the channel.